Acara tahunan ini diselenggarakan oleh Haris Hotel Batam Center, Haris Resort Waterfront Batam, dan Haris Resort Barelang di Dataran Engku Putri, Batam Center pada hari Minggu. Haris Day 2018 akan dimulai dari Haris Hotel Batam Center dan berakhir di Haris Resort Waterfront. Acara ini juga terbuka untuk umum dan tidak dikenakan biaya untuk masuk. Diperkirakan 1.000 peserta sepeda santai dan juga para keluarga akan memeriahkan acara ini yang bertujuan untuk memperingati hari ulang tahun Haris Hotel di bawah payung grup manajemen Tauzia yang akan diadakan serentak di 5 kota Indonesia yakni Batam, Bandung, Jakarta, Solo, dan Bali. Haris Day itu nanti dilaksanakan di tanggal 9 Desember yang serentak oleh Tauzia Property, yaitu di Bandung, Bali, Batam, Solo, dan Jakarta. Jadi target dari Tauzia Corporate itu untuk seluruh Haris 6.000 sampai 10.000 peserta atau bikers yang akan ikut. Jadi target itu nanti di Batam kita dapat 1.000 target. Dari Batam, Kepulauan Riau, Rina Siagian melaporkan.